انا لاقي بوسيا ما ادري. Wow, aku semua lo ya. Hahaha, kita fiturin aja mabur langsung ya. Iya, dapat lagi. Dapat lagi mabur. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, my bro? Apa kabar semuanya? Jadi kali ini mau broca agak sedikit kesel ya. Kenapa? Karena misi yang gue dapetin decoy grenade di seasonal ini sangat susah, my bro ya. Bagi sebagian orang di CODM gitu, player di CODM ya, my bro. Silakan ini dibuka ya. Board of Hunter, misalnya kalian pengen dapetin decoy grenade ya, grenade terbaru. Oke, jadi ini ya, kalian tahu sendiri decoy ini yang buat alihin perhatian musuh ya. Jadi ya, pas kita lempar bomnya itu akan meledak-meledak, mengeluarkan suara seperti tembakan nanti muncul di map mah bro ya. Jadi itu mengalihkan alihan musuh, jadi sangat berguna banget ya. Tapi misinya ini loh Oca, wah sangat-sangat kesel banget dah. Nggak kesel banget sih, cuman ya lumayan gitu mah bro ya. Dan kasihan juga sama player yang baru main ya kan, karena mainnya di ranked. Pasti kan ranked tuh jago-jago gitu, kenapa nggak di multiplayer aja gitu loh mah bro ya. Kita lihat nih dari awal nih, pakai operator skill 10 kali di match ranked. Nah ini udah Oca, terus 15 kill pakai operator skill di MP ini menurut Ocha ya agak makan waktu ya, kalian masih bisa lah. Oke, okay. Use score streak 10 times. Nah ini pakai score streak 10 kali mah bro. Nah ini mah tinggal keluarin aja score streaknya ya. Tapi kan itu mungkin kalian misalnya mati-mati mulu kerjaannya, mungkin kalian butuh persistence ya kan. Nah ini agak bikin sedikit rank jadi toxic ya. Jadi ya Ocha buat dapetin score streak juga ya, misalnya Ocha mati mulu ya mau gak mau pakai persistence gitu loh ya kan. Terus kill 20 musuh dengan score streak di MP. Nah ini juga mah bro ya, yang bikin lama ini ya. Jadi ya kalau Ocha sih pakai persistence, terus Ocha pakai vital, swarm, sama predator misil ya mah bro ya. Jadi itu ya, tetap aja makan waktu banget asli ya. Menurut Ocha ini sangat makan waktu sebenarnya. Kita semua player bisa ya, bapak CODM, tapi sangat makan waktu. Kasian sekali orang yang tidak punya banyak waktu ya. Kill 25 enemies. Ah nih sentry gun 25 kali coy ya. Mending kalau orang lewat ya kan. Ya Allah, ya tapi nggak apa-apa ya ma bro ya. Tapi setelah itu kalian bisa mendapatkan decoy grenade. Oke, selanjutnya misalnya kalian mau dapetin asfal, ini nih, mangi 2 MP ranked match ya gitu dong. Si asfalnya sih jelek ya, asfalnya menurut aja jelek, nggak epic juga. Yang penting decoy grenade ini ya. Dan misalnya kalian nggak mau ngelari misi, biasanya nanti keluar di shop sih, gitu aja sih ma bro ya. Nah kali ini nih Ocha, ya gimana mau nggak mau ya ma bro, Ocha belum kelar misinya juga, jadi ya Ocha bakal pakai persistence gitu ya, bakal jadi orang tua toxic. Padahal Ocha kesel banget sama orang-orang yang pakai persistence gitu ya. Tapi gak mau Ocha harus pake. Parah banget ya mah bro ya, kayak orang munafik gitu. Ocha udah siapkan loadout ya kan. No, ini loadout Ocha untuk mendapatkan decoy grenade ya. Yuk let's go, kita langsung main aja mah bro. Kalau udah gini mah auto win biasanya. Ya ya ya, kita sudah di dalam game. Pakai persisten. Ocha udah yakin mah bro, kalau Ocha pakai persisten tuh kayak auto win gitu loh. Oke, okay? Walaupun musuhnya juga banyak yang persisten. Dapat 2. Dapat 3 mah bro. Dapat 4. Dapat 5. Yo, kita set up mah bro. Ocha pengen langsung ke atas saja kawan-kawan. Nice. Apa ini mah bro? Wah, Ocha mati mah bro. Oh, sedang menunggu padahal ya, tapi tak apalah. Oke. Okay. Namsyong sekali.
Eh, kamu di situ ya rupanya. Wah. Wah, dibokong. Enggak. Kasih ampun kamu ya abis ini. Asli mah bro tuh orang yang tadi bokong-bokong. Mati lo. Oh, mati lagi dia. Iya, mati lagi mah bro. Wow, yeah, score streak ya mah bro ya. Kita harus kill pakai score streak. Eh, mati mati Ocha. Tenang kawan. Yeah. Mana lagi sih musuhnya? Kena enggak sih mah bro? Sayang mah bukti Ocha pakai gituan. Mati kamu. Yuk, kumati kamu. Oke, mantap mah bro. Hey! Ya! Enggak ada step, enggak ada apa. Oke, dapat 1 kill lumayan mah bro ya, score streak. Karena kita harus bunuh pakai score streak ya. Lagi musuhnya mau. Wow, mati semua lo ya. Hahaha, gila teh. Mantap, kita vitolin aja mabur langsung ya. Oke, mantap. Kita langsung aja lah bro. Lumayan lah gue dapetin score streak coy. Ya. Tapi gak apa-apa lah. Suki lah. Jadi player toxic kawan-kawan. Yoi. Dah. Menang dong. Menang. Menang ya. Oke. Nice lah kan. Ayah ya mabur. Demi decoy granite aku rela pakai persisten. Ya jadi udah kelar nih mabro ya. Ocha udah 20 kill pakai score streak apapun itu ya. Sekarang lanjut ke Sentrygun. Ini Sentrygun-nya yang makan waktu bet ya. Ocha nggak tahu nih bisa apa nggak. Harusnya sih bisa lah ya. Sentrygun. Oke lah yaudah ya mabro ya. Ini kayaknya sih Ocha bakal skip ya mabro karena ya makan waktu banget. Apalagi videonya ntar bakal lebih lama ya. Jadi ntar Ocha skip ke bagian Ocha udah mendapatkan di Decoy Granite. Betul, di Decoy Granite ini lumayan bikin kesel orang ya karena berisik banget ya ringket jadinya. A few moments later. Iya mabro akhirnya ya setelah sekian lama ya mabro akhirnya Ocha mendapatkan di Decoy Granite ini ya. Wah ini parah banget sih. Ini mungkin misi terlama yang pernah Ocha kelarin ya mabro ya. Estimasi pengerjaan tadi Ocha sih sekitar 3 jaman ya mabro ya. Oke itu tergantung kalian aja ya. Susahnya tuh pas di Sentrygun itu loh ya. Itu parah banget sih ya. Ocha aja selama itu ya kan. Ntar kalian gimana Ocha, takutnya kan kalian makin lama makin capek kan. Ntar pusing, aduh dehidrasi nanti kan nih. Pokoknya siapin minum ya. Jangan sampai telat minum kalian ya mabro ya. Untuk kerjain misi ini ya kan. Asli ini menyeramkan sekali mah bro, tapi enggak apa-apa sih, worth it ya. Decoy Granite ini BTW ini dia isinya 2 mah bro, tanpa perksnya nambahin bom taktikal ya. Ini udah isinya 2 ya. Apalagi kalau kita tambah ya, berarti ntar kita ganti dulu nih mah bro. Tadi Ocha pakai persisten selama game ya. Oke, enggak persisten juga sih, kadang diganti juga misalnya kalau persistensinya udah dapat score streak-nya, kalian boleh langsung ganti ke kalau tahu yang tanpa persisten gitu mah bro ya. Tapi yang barusan tuh
tuh keseringan yang pas di sentry gun Ocha nggak pakai persistence sih, supaya bisa dapat cepet mana nih. Nah kita pakai ini mabur, berarti nanti kemungkinan ada 4 ya, apa 3 doang. Ocha nggak tahu ya, karena Ocha belum nyoba ini benar-benar pertama Ocha coba menggunakan tactician. Oke, terus udah ultinya. Oke, nggak apa-apa. Yuk, let's go mabur, kita langsung coba saja ya. BTW Ocha kasih lihat dulu tadi matchnya nih. Mabur ya, beh gila men. MVP no 2. Ya lumayan lah mabru ya. Langsung aja Ocha mau main cranket ya. Ini udah capek banget asli. Ya mabru, Ocha udah di dalam game lagi. BTW ini kalau Ocha record semuanya ya, itu kalian bakal capek mabru ya. Dari pas grinding itu sangat capek. Kita hitung nih ada keluar berapa ya. Kalau normalnya dia Ngeluarin 2 doang. Oke, gak ada bom lagi mabru. Berarti ini nambahnya tactician-nya 1 aja. Oke. Wow, decoy grenade assist. Yo. Gas lagi mah bro. Asik. Wah, mati Ocha. Aduh. Oke mah bro, kita gas lagi. Ini betul rusuh banget loh. Asli. Wah, dapet. Decoy grenade assist gitu. Yesa. Jadi berat ya, tapi kalau misalnya kita pakai tactician. Nice, dapat 2. Iya, dapat lagi. Dapat lagi, Bro. No, malah dibokong gak tuh. Ya dasar. Nama bro. Nah mati dia ya. Kita keluarkan lagi. Kita bikin rusuh aja. Teretet 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 ya kan. Ini gokil loh pokoknya. No, ada cluster. Coba teretet teretet. Nice sama bro. Sangat mengganggu sekali. Asa, mantap sekali cuy. Kita keluarkan, masih megang sentry Ocha mah bro. Nice lah, kalau masih megang mah. Nice. No, ayo sentry ganku. Bantai dia kawan. 4 lawan versus berapa nih? Wah mati lagi. Asem memang. Gak apa-apa mah bro. Kita bikin mereka pusing pokoknya. Loh kok gak ada? Kita comebackin coy. Ya, ayo. Setup. Kita harus setup mah bro. Ayo bro. Gak ketembak tadi. Ya ada normalizer gak tuh, curang. Bocah persis. Tadi kan Ocha juga pakai persistence ya mah bro ya.
Maafin lah, saya tidak persis kok. Yo, maaf bro, kita full pointin. Ayo kita comebackin. Wey! No 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 no, tabrak 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 tabrak. Nice. Nice maaf bro. Yah, kita menang. Gokil kan? Ini sih faktor decoy grenade juga harusnya mah bro ya, oke. Karena decoy grenade membuat musuh kebingungan, game jadi berisik ya kan? Asli. Mantap, mantap, mantap. Iya, udah mah bro, kayak gitu aja untuk video kali ini ya. Kalau kalian suka sama video, jangan lupa share video ini ke teman kalian. Jangan lupa subscribe juga game mah bro ya. Oke, itu akan membuat Ocha semakin rajin bikin konten ya. Oke. Yang baru saja ini kontennya ini dibuat hampir, wow, hampir 4 ya 3 jam, 4 jam lah. Ya, oke lah, enggak apa-apa lah. Oke, mah bro. Gara-gara grindingnya, oke. Yaudah, makasih mah bro. Dadah. Yaudah. Dadah semuanya. See you next.